Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tak tahu menahu soal masifnya penyaluran bansos selama masa kampanye pemilu 2024. Guyuran tersebut menjadi sorotan lantaran dinilai bermuatan politis. Namun Risma mengaku pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan bansos senilai Rp78 triliun dari total anggaran senilai Rp497 triliun. Risma juga menyatakan bansos yang disalurkan ke Mensos telah mencakup semua daftar penerima bansos yang tercatat. Sehingga penyaluran bansos di luar itu menurutnya sudah bukan lagi kewenangannya. Ia pun merasa tak punya hak untuk angkat bicara soal penyaluran bansos selama masa kampanye tersebut. Hal itu disampaikan Risma pada Selasa 19 Maret 2024. Enggak tahu itu siapa. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Di tempatku itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya. Oh ini akan terima, ini enggak, ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu. Aku enggak berhak lah untuk bicara itu kan. Itu. Selain itu, anggaran bansos pemerintah biasanya langsung disalurkan ke keluarga penerima manfaat bansos lewat bank penyalur. Sehingga kementeriannya tak secara langsung memegang anggaran bansos tersebut. Karena uang itu langsung ke KPM, Pak. Bukan lewat kami uangnya. Ya, makanya sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini, Bu. Sebelumnya, Risma diminta untuk menjelaskan penyaluran bansos yang tiba-tiba dikucurkan pemerintah menjelang pencoblosan. Hal itu ditanyakan oleh anggota Komisi 8 dari fraksi PDIP, Mai Esti Wijayanti, saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Selasa 19 Maret 2024. Esti khawatir pola penyaluran bansos ini akan kembali digunakan oleh kepala daerah petahana dalam Pilkada 2024. Ia pun meminta agar penyaluran bansos menjelang pemilu untuk kembali dievaluasi.